Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kang Agus dari KBS TV Misteri. Kita kali ini akan mengeksplor yaitu kuntilanak teman-teman. Tapi kata warga setempat, kuntilanak itu seperti menggendong bayi seperti itu. Apa itu benar? Kita dan tim kami atau Kang Mardani di sini ya, kita akan mengeksplor teman-teman seperti itu. Kita akan mengeksplor gimana kelanjutannya, apa itu benar kata warga masyarakat seperti itu. Tapi di sini tidak, warga tempat sini tidak mau saya ajak eksplor teman-teman, karena katanya takut seperti itu. Ya teman-teman seperti itu. Ya kita akan terus melanjutkan teman-teman untuk pengeksploran kali ini. Semoga tidak ada apa-apa, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita tuju kali ini akan berhasil dan tidak ada gangguan apapun teman-teman seperti itu. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami dari Jamaah Istighosah Asmaul Husna. Salam KBS TV Misteri. Kang Agus, ya? Tadi kok warga satupun nggak ada yang jangan. Itu Kang Agus, ya nggak ada satupun yang mau ikut Kang Agus. Apa takut kira-kira semuanya? Kelihatannya ya seperti itu. Memang kalau cerita dari masyarakat tadi sangat menyeramkan sekali ya. Iya. Katanya tadi gimana kan? Ada itu, ada yang sering itu melihat penampakan makhluk halus seperti kuntilanak tapi menggendong bayi katanya tadi. Saya juga penasaran sekali Kang Agus. Coba saya ke sini, saya sudah merasakan energi teman-teman. Saya juga energinya kuntilanak atau yang lain saya akan rasakan dulu teman-teman. Yang saya lihat teman-teman di sini emang ada kuntilanak teman-teman, tapi agak jauh. Mungkin di kamera belum terlihat apa belum? Belum nampak sama sekali Kang Agus. Coba kita agak mendekat. Oh gitu ya, oke. Saya juga merasakan merinding Kang Agus ini. Ya Kang, di sini teman-teman yang saya lihat di sini benar teman-teman, benar adanya kata masyarakat di sini ada kuntilanak yaitu menggendong bayi seperti itu benar kan? Astagfirullahaladzim. Tapi di kamera belum terlihat ya? Belum sama sekali terlihat. Coba lihat kan? Di situ aja belum, kamera fokus itu. Belum nampak sama sekali Kang Agus. Belum kelihatan ini. Ya teman-teman coba gini aja Kang. Gini aja, saya akan melakukan komunikasi dulu Kak, Kang Mardani. Ya. Tapi gini, tapi komunikasi kita, saya dengan kuntilanak tersebut dengan mediumisasi Kang. Oh gitu Kang. Ya, dengan kamu gimana? Dan terus kameranya ini gimana Kang Agus? Nanti kalau saya mediumisasi? Kameranya nanti kamu tadi membawa itu enggak? Bawa. Jagrak bawa. Ya itu taruh jagrak aja. Oh gitu. Oh. Apa kamu nggak mau tak? Ya mau sih, cuma nanti gimana kalau kita kan cuma berdua Kang Agus, nanti kalau takut ada apa-apa gimana Kang Agus, kejadiannya tidak diinginkan seperti biasa ya? Enggak apa-apa Kang Agus ya? Apa dunia gue sobat diet marmar? Bukannya begitu Kang Agus? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, dilutai kamu nih singgung mareng unu terus diwujud nih. Oh gitu Kang Agus ya, udah enggak apa-apa Kang. Ini kameranya saya taruh sini aja Kang ya? Ya teman-teman, kita akan melakukan mediumisasi dulu untuk meminta keterangan dari kuntilanak tersebut yang menggendong bayi ke teman-teman. Dan saya akan melakukan mediumisasi dengan Kang Mardani seperti itu. Terus ikut kami, jejak spiritual kami, salam KBS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kamera kami sudah saya pasang dengan jagrak. Sekarang Kang Mardani. Ya, bentar Kang. Ya teman-teman, saya akan melakukan mediumisasi dulu teman-teman, biar saya mengetahui keterangan. Nanti kalau kuntilanak itu saya wujudkan, terus saya dekati. Nanti kalau terlalu dekat dia nggak mau kena cahaya terlalu terang seperti itu teman-teman, akhirnya menghilang.
lebih baik saya melakukan mediumisasi untuk memintai keterangan seperti itu, teman-teman. Pun paham? Siap? Siap. Tapi kok saya deg-degan aku ya? Tekan saya. Itu biasanya no mah. Ini kan demi teman-teman subscriber yang di sana. Kita dua berdua kagak ada ya. Teman sama sekali nih. Mudah-mudahan enggak ada apa-apa lagi. Tapi ya. Sudah. Sudah siap? Siap. Ya teman-teman, kita akan langsung melakukan mediumisasi, teman-teman. Assalamualaikum. Ya teman-teman, dia seperti orang menggendong bayi. Coba saya akan menanyai keterangan, teman-teman. Kenal lo aku Kang Agus. Awakmu lapo kok? Oh, itu apa jenenge gendong bayi iki? Oh, ngono. Ya teman-teman, gini teman-teman, dia tidak bisa bicara langsung secara lisan, tidak secara batin ya, seperti itu. Katanya seperti ini, menggendong bayi, dia dulu itu anaknya sendiri, dan seperti itu. Kayak so anaknya dewe piye, maksudnya anaknya dewe piye, maksudnya piye. Aku pas kejadian nih, kejadian ini biar. Ya teman-teman, katanya seperti ini teman-teman. Katanya dia itu menikah itu baru dapat satu tahun setengah. Ya benar, satu tahun setengah dia itu teman-teman meninggal dunia. Pada waktu keadaan dia itu hamil, seperti itu teman-teman. Seperti hamil, terus meninggal. Dan anaknya yang di perutnya itu katanya ya juga ikut mati, seperti itu. Akhirnya dikubur kandungannya sekalian ibunya, seperti itu. Dia menangis, teman-teman. Kalau mengingat itu, dia menangis, seperti itu. Oh, gak apa-apa. Gak, aku tak bantu doa, tak dungakno ya, tak sempurna nih lah. Tak sempurna nih, tak dungakno, muka-muka kamu ditompo ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal badamu. Insya Allah, ambil anakmu, bayi ini. Tapi kok iso bayi ini, kok iso metu neng iku, iso metu, kan matimu kan padahan meteng eh? Gini teman-teman, dia itu pas keadaan hamil kan dikubur teman-teman. Pada di alam gaib seperti itu, pas keadaan hamil itu bayi itu secara tidak langsung, secara insan itu sudah keluar seperti itu, secara goibiah seperti itu teman-teman. Oh ngunu tak cerita. Yowes, dia menangis teman-teman. Kita bantu doa ya, tak tunggano, tak pernah muka-muka, insyaallah di. Insyaallah amal badai, insyaallah sahid, insyaallah bulu khotim. Wes ngene ya, satone ya. Wes ngene jane keterangan liyan, tapi engko aku izin sebagai pembuktian untuk teman-teman yang ada di sana. Kamu mewujudkan, saya suruh wujud, kamu wujud ya. Biar teman-teman di sana tahu cara kegoibannya itu wujudnya seperti apa, seperti itu, biar tahu ya itu teman-teman, biar tahu teman-teman yang ada di sana. Iya, gak apa-apa ya, dilu ae cuman sebagai pembuktian toh ae. Nah, setelah itu semari kemarin unu tak dungane muka-muka matimu oga apa jenenge gak kentayan gak iku berarti ngomong ya. Jadi saya itu matur suwun komunikasi nih, bisa matur dia apa gak? Lihat, tapi ini anakmu kok gini. Ya teman-teman, saya pegang tidak boleh teman-teman. Tidak boleh seperti itu teman-teman. Ya udah, saya akan keluarkan nasi teman-teman.
anaknya saya pegang langsung di balik badan seperti itu. Terus metu ya. Ya, teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin, tadi saya sudah meminta izin untuk mewujudkan secara wujud sempurna secara goib ya seperti itu, teman-teman, di kamera kami. Semua nanti biar teman-teman tahu seperti itu, teman-teman. Terus ikut kami, jejak spiritual kami. Salam KBS TV Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewujudkan kuntilanak tersebut, teman-teman, biar teman-teman tahu seperti itu. Kamar ini sudah tidak apa-apa, Kang? Alhamdulillah sudah mendingan, Kang Agus, sudah baikan sekarang. Iya, Kang Agus. Kita kemana, Kang Agus? Mencari kuntilanak tadi untuk mewujudkan secara logika. Oh gitu, Kang, biar teman-teman tahu. Iya, iya. Di sini saya sudah merasakan, Kang. Saya wujudkan dulu ya. Iya. Jodoh loh. Ini saya sudah merasakan. Coba kamera yang saya yang megang aja, Kang. Iya, ya. Saya agak pusing, Kang, sebentar ini. Ya, teman-teman, kameranya saya pegang aja, teman-teman, karena Mardani agak pusing. Kamu apa istirahat, tidak usah ikut saya. Enggak, Kang, saya ikut aja, enggak apa-apa, di belakang Kang Agus. Banyak pohon pisang di sini, Kang Agus. Iya. Sini sudah saya merasakan, Kang, di sini. Subhanallah, subhanallah itu, Kang. Itu, Kang. Iya, ya. Saya belum melihat apa-apa, Kang, di sini, Kang. Belum melihat apa-apa. Belum. Coba kamu di depan. Kamu jangan lari. Ya, teman-teman, itu menghadap ke sana, teman-teman. Kamu menghalang-halangi kamera, Kang. Kamu agak sebelah selatan aja. Sebelah selatan, tahu sebelah selatan mana? Selatan. Kamu enggak tahu masalah sebelah selatan. Eh? Burung roh. Ya, teman-teman, itu sudah terlihat, teman-teman. Kamu menghalang-halangi, Kang. Ini di kamera sudah terlihat ini. Tapi menghadap ke sana, teman-teman, ini. Belum lihat apa-apa, Kang. Ini menghadap. Allah. Itu dari kelihatan dari belakang, teman-teman, ini. Kamu pengen melihat? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ah, kapok gue ya, kapok gue. Ah. Eh, nyarono. Domongi kok ngali oke. Astagfirullahalazim. Ngali yo, ngali yo. Apa itu, Kang? Rambutnya panjang. Wis nduk kene sih, nduk kene sih. Astagfirullahalazim ya Allah. Iku sing mangi iku. Katanya sing mangi. Astagfirullah. Katanya sing mangi kae. Kue njogo kamera iki ya? Iya, iya. Apa kamu sing ngrono ae? Enggak tak sini aja, Kang Gus. Lah iya, aku tak rono. Kang Gus, baunya enggak enak sama sekali, Kang Gus. Bau ambune keringetmu. Maaf, Kang Gus. Ya, teman-teman, di sini saya melihat, teman-teman. Itu rambutnya panjang sekali, tapi menghadap ke sana. Coba saya akan sapa, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kamu di kamera terlihat tidak, Kang? Terlihat, terlihat jelas, Kang. Di kamera terlihat jelas. Ada wajahnya. Iya. Wajahnya hitam, tidak ada apa, tidak terlihatan bentuk wajah mata itu tidak ada. Iya, seperti hitam pekat gitu. Yang digendong itu juga sama. Astagfirullah. Hitam semua. Astagfirullah. Ya, itu teman-teman perwujudan. Itu yang saya lihat di sini, teman-teman. Cuman rambutnya aja panjang dan wajahnya rata, hitam, tidak terlihat dan anaknya juga seperti itu, teman-teman, yang digendong itu. Di kamera juga terlihat hitam, Kang Agus, wajahnya. Astagfirullahaladzim, Kang Agus. Seperti menggendong bayi, Kang Agus. Iya. Astagfirullahaladzim. Gak ketok orang ini, roto. Wajahnya hitam gitu, Kak. Astagfirullahaladzim. Seperti menggendong bayi, kuntilanaknya ini.
Saya kok gemeteran, Kang Gus. Gemeteran badan saya. Coba tak faranane ya. Astagfirullah. Hati-hati, Kang. Astagfirullah. Duh, Kang, bergerak-gerak, Kang. Badannya gerak-gerak, Kang. Iku kan cara bayi nimang-nimang. Setan nyemet rokok. Kok ada setan seperti itu, Kang, ya? Yo. Njejel kowe rono. Ngono ge ngomong ae sik kowe jogon kamera. Iya, iya. Njejel tak rono. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Teman-teman, saya akan mencoba mendekati teman-teman. Apa wajahnya benar-benar rata atau tidak, teman-teman? Hati-hati, Kang. Iya, teman-teman. Kang Agus mencoba mendekati hantu ini, Kang. Astagfirullahaladzim. Iya, teman-teman. Kang Agus mencoba mendekati hantunya. Nggih, Kang. Wajahnya roto. Oh, hitam gitu, Kang. Wajahnya roto sak anak-anak. Astagfirullah. Teman-teman, Kang Agus mendekati kuntilanak yang menggendong bayi tersebut. Astagfirullahaladzim. Kang Agus berani sekali ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kang Agus menyentuh wajah dan rambutnya kuntilanak tersebut, teman-teman. Astagfirullah. Baru kali ini saya, teman-teman, saya melihat hantu kuntilanak. Wajahnya anaknya juga hitam. Oh. Tidak ada itunya, enggak ada. Enggak ada. Bentuk wajahnya enggak ada, Kang? Iya, ada. Astagfirullah. Hati-hati, Kang. Saya merinding sekali di sini. Astagfirullah. Teman-teman, badan saya gemeteran di sini. Jaga kamera. Subhanallah, teman-teman. Kang Agus sangat berani sekali mendekati. Astagfirullah. Kang Agus pegang rambutnya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kang Agus juga menyentuh bayinya. Astagfirullah. Kang, saya kok gemeteran sekali, Kang. Kamera kita aja. Kelihatan jelas sekali, Kang. Astagfirullah. Tadi seperti itu, Kang. Tinggal WD kamera dicidik, no jelas hilang. Oh gitu, Kang. Dari sini aja, Kang. Kok seperti wajahnya seperti itu, Kang. Noleh kanan kiri gitu. Kayak nimang-nimang. Astagfirullah. Ya, teman-teman, itu ya, teman-teman, nggak ada wajahnya, teman-teman. Tapi yang kamera cek ya. Masih kelihatan jelas, Kang. Ini Kang Agus kunci ya? Kok enggak? Ya, saya kunci, tapi akan saya lepaskan aja, kasihan. Oh, gitu, Bang. Astagfirullah. Ya, teman-teman, sudah saya lepaskan, teman-teman. Astagfirullah, nanti Kang Agus mendekati. Rambutnya dua, Mas. Astagfirullah. Kang, saya sebenarnya penasaran sekali, Kang, pengen mendekat. Rina. Tapi kok enggak, Kang? Enggak usah, Kang. Enggak, Rina. Enggak. Enggak apa ambek aku. Saya gemeteran sekali, Kang. Enggak apa ya? Astagfirullah, Kang. Enggak usah, Kang. Kang. Ayo. Loh, kok apa? Tunggu. Enggak usah, Kang. Enggak apa, Mas. Oh. Gak usah, Kang. Saya takut, Kang. Apa wis mari ya? Udah, Kang. Kasihan, Kang. Dilepasin aja, Kang. Ya, teman-teman. Kita akan suruh dia untuk pergi aja, teman-teman. Kasihan, teman-teman. Karena dia sedih sebenarnya. Dan nanti setelah ini saya akan doakan seperti itu, teman-teman. Astagfirullah. Kok ada ya hantu gendong bayi seperti ini? Cemarinnya, Mas. Enggak, Kang. Saya takut, Kang. Kita delay kamera ini, kita. Astagfirullah. Piye? Saya ikut. Takut, Kang. Enggak, sini aja, Kang. Kamera ini juga kena angin, Bro. Nggih. Astagfirullahaladzim. Hilang, Kang. Dari kamera juga hilang, Kang. Subhanallah. Lari, Kang, mungkin tadi. Sudah enggak ada, Kang, di kamera enggak kelihatan nih. Sudah tidak ada, Kang. Astagfirullahaladzim. Ya, teman-teman, cukup
saya sudahi dulu teman-teman acaranya. Semoga beliau kuntilanak itu bisa arwah atau korinya bisa tenang teman-teman. Akan saya doakan. Kang tolong diaminkan ya. Iya, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Amin. Allahumma ya Allah. Amin. 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 Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana. Ya teman-teman, saya sudahi pengeksploran kali ini. Terus ikuti kami, jejak spiritual kami dari KBS TV Misteri. Dan perlu diingat teman-teman, acara saya ini nggak perlu kamu teman-teman percayai 100% atau gimana. Nggak perlu teman-teman, karena saya di sini menghibur teman-teman yang ada di sana. Dan tidak perlu diperdebatkan apapun teman-teman di sini. Suka dilihat, tidak suka, tidak usah dilihat teman-teman. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.